Air terjun Sendang Gile ini terletak di Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Objek wisata ini masih berada dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani dan merupakan pintu masuk pendakian menuju Gunung Rinjani. Jadi, tidak heran, air di Sendang Gile ini terasa sangat sejuk dan alami karena berasal langsung dari mata air Gunung Rinjani. Air terjun Senaru ini oleh penduduk setempat juga sering disebut sebagai Batu Ko atau Batu Kerbau. Konon, menurut cerita rakyat setempat, Sendang Gile adalah tempat bidadari mandi ketika turun ke bumi. Ada juga yang berpendapat bahwa nama ini berasal dari seorang yang menemukan air terjun ini secara tidak langsung saat memburu singa yang masuk ke hutan setelah mengacaukan sebuah kampung. Penduduk kampung setempat menyebutnya Singa Gila atau dengan sebutan Sengang Gile. Namun, lambat laun pelafalan tersebut menjadi Sendang Gile. Para penduduk percaya bahwa mandi ataupun membasuh muka di air terjun Sendang Gile ini akan membuat seorang menjadi lebih muda 1 tahun daripada usia sebenarnya. Air terjun yang berketinggian 600 meter di atas permukaan laut dan memiliki ketinggian kurang lebih 31 meter dari dasar sungai ini memiliki 2 tingkatan. Tingkat pertama muncul di atas tebing dan jatuh ke dasar kolam di bawahnya. Sedangkan tingkat kedua, air meluncur langsung menuju sungai yang mengalir tepat di bawahnya. Untuk menuju ke tempat ini, Anda harus menempuh jarak 70 km dari Kota Mataram dengan waktu perjalanan sekitar 2 hingga 3 jam dengan menggunakan kendaraan roda 4. Serta harus melewati 200-an anak tangga yang mencapai ketinggian 40 meter. Kemudian melalui jembatan berlubang dan sebuah lembah yang membutuhkan waktu perjalanan sekitar 15 menit. Tapi untuk Anda yang suka tantangan, Anda bisa mencoba melewati jalur alternatif lainnya, yaitu dengan cara menyelusuri pinggir lembah yang agak curam dan mengikuti saluran irigasi, serta menyeberangi jembatan yang terbuat dari rotan. Untuk Anda yang ingin bermalam pun, di lokasi wisata ini telah tersedia penginapan-penginapan sederhana dan pelayanan jasa pendakian yang cukup memadai. Sekarang ini Senaru sudah mulai grade-nya naik. Senaru sudah mulai grade-nya naik terkait masalah dari destinasi wisata. Kita pemerintah desa berusaha untuk mempromosikan, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pendukung pariwisata. Bagaimana? Anda tertarik? Cukup dengan membayar tiket masuk Rp5.000 saja, Anda sudah bisa memasuki dan menikmati sejuknya air terjun Sendang Gile ini. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Aris Munandar, KTV.